otonom. Sebab berdasarkan temuan BPK, status keuangan swakelola otonom SBM ITB tidak sesuai dengan status ITB berdasarkan BP nomor 65 tahun 2013. Segera menyelesaikan konflik internal di SBM ITB. Orang tua menyebut bahwa siswa sangat dirugikan dengan adanya permasalahan yang Medcom.id, a part of Media Group Network. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.